Pasukan Rusia mengebom dan menghancurkan kota Chernihiv, Ukraina. Pasukan Rusia mengebom dan menghancurkan sebagian besar kota Chernihiv, Ukraina selama pembicaraan damai dilakukan di Istanbul, Turki. Pihak militer Rusia berjanji untuk mengurangi operasi militer mereka di Ukraina. Namun penarikan mundur pasukan Rusia ini disertai dengan bombardir sebuah kota yang terkepung di Ukraina Utara pada hari Rabu. Sementara Kiev dan sekutu baratnya menggambarkan penarikan Rusia dari daerah dekat ibu kota Ukraina sebagai taktik untuk mengkoordinasi kembali pasukan setelah mengalami kerugian besar akibat ketangguhan pasukan pertahanan Ukraina. Hampir 5 minggu setelah invasi, Rusia sejauh ini belum dapat merebut kota-kota besar manapun. Rusia mengatakan akan mengurangi operasi di dekat kota Kiev dan kota utara Chernihiv untuk meningkatkan rasa saling percaya dalam pembicaraan damai di kota Istanbul, Turki. Namun wali kota Chernihiv, Vladislav Estrochenko, mengatakan pengeboman Rusia telah meningkat dalam 24 jam terakhir dan lebih dari 100 ribu orang terjebak di dalam kota tersebut. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.